Lah kok malah duduk-duduk begitu? Lah kapan selesainya? Bu! Bu! Astagfirullahaladzim. Bu! Lah kok malah duduk-duduk begitu? Kapan selesainya kalau begini? Mumpung masih pagi nih loh, Bu. Nanti kalau siang panas, banyak alasannya nanti. Lah kapan mau selesai kalau begini? Bu! Kamu itu gak usah ngoceh terus loh, Mas. Loh kok malah bentak-bentak sama suami begitu, Bu? Maksud kamu apa? Udahlah, Mas. Kamu tuh gak usah ngebacot terus loh, Mas. Kok malah bentak-bentak suami? Mau kamu apa? Nih, Mas, bang, aku nih kerabut sendiri tuh. Ngedim. Astagfirullahaladzim. Sukma! Jalan rambut sama sendiri sana. Astagfirullahaladzim. Ada apa sebenarnya Sukma sih? Akhir-akhir ini kok banyak sekali perubahannya. Ya Allah. Bing, enak bener ya hidup kamu ya. Udah numpang di sini cuma makan tidur. Maksud kamu apa sih, Mbak? Orang lagi tidur kok dibangunin pakai sapu segala sih. Ini kan rumah kakak saya. Jangan seenaknya kamu larang-larang saya di sini. Loh, saya di sini kan rumah kakak saya. Loh, itu kamu sadar kamu numpang di sini. Ya seharusnya kamu enggak seenaknya. Aku sama kakak kamu itu udah capek di ladang mak kamu. Malah tidur-tiduran di sini enak-enakan. Loh, terus aku terus ikut siapa coba? Kok kamu larang-larang? Seharusnya kamu tuh ngerti. Udah numpang di sini seharusnya ngerti, bisa bantu-bantu. Emang dasar otak-otak didengkul ya kayak gitu. Udah di sini kamu tuh cuma ngabis-ngabisin beras tau gak? Emang iya sih kamu numpang di rumah kakak kamu, tapi gak usah seenaknya, udah gak usah bertingkah seenaknya kayak gini. Kalau kamu diomongin masih ngeyel kayak gini, mending kamu pergi dari sini, gak usah tinggal di sini. Oh jadi kamu gak terima saya tinggal di sini? Heh kakak kamu apa ngelarang-larang aku tidur di sini ya? Loh aku tinggal di sini ngapain dilarang-larang? Kamu nanya hal apa, aku kan istrinya kakak kamu. Stop. Emangnya ada apa? Di dengar tangga itu, emangnya enak? Tuh istri kamu, omongin tuh. Gak ada sopannya sama sekali. Gak ada cukup, tata krama sama sekali. Eh, kamu terus sana ngadu terus sama kamu. Udah cukup. Ya ini kak, kalau kamu kalah sama perempuan kayak gini, tiap hari cuma diomain. Cukup. Ada apa ini sebenarnya coba? Ya ini, sosokan orang lagi enak-enak tidur kok. Dibangunin pakai sapu. Mas, kamu itu punya adik itu diomongin. Kita udah capek-capekan di ladang, kita mumpuk di ladang. Dia enak-enak tidur di rumah. Orang numpang kok gak tahu diri. Urus tuh adik kamu. Tuh kak, gara-gara kamu kalah sama perempuan. Udah tuh kamu tuh. Tuh kak, istri kamu kak. Kayak gitu tuh kerjaannya. Udah cukup. Bisa minggir gak kamu? Apa yang dikatakan Surma memang benar, Wing. Saya juga enek, Wing, mikirkan kamu, Wing. Kamu itu seharusnya berpikir, Wing. Kenapa kamu bisa jadi cerai dengan istri kamu? Itu gara-gara kamu sendiri. Judi, makannya enak-enakan. Tapi nggak mikir kamu.
masa depan kamu itu gimana kalau terus menerus begitu? Udah lah kak, jangan ngusik-ngusik yang masa lalu lah. Kalau aku tinggal di sini boleh apa enggak? Ya tapi bagaimana, saya sudah berkeluarga, Wing. Kamu harus berpikir bagaimana kakak kamu, kesibukan kakak kamu gimana. Seharusnya kamu kan bantu-bantulah. Kak, kak, berarti kamu tidak bisa menjadi panutan saya, kak. Tidak bisa membela adiknya sedikit pun. Kak, saya kesini ini cari ketenangan. Numpang ketupat kamu ini cari ketenangan. Biar gak melebar pikiran saya. Itu tujuan kamu memang rencananya benar, tapi salah. Salah gimana, orang saya numpang? Bagaimana benarnya? Seharusnya kalau kamu kesini ya bantu-bantu gimana. Jadi gak sebel. Orang gak lihat itu pasti akan sebel. Apalagi ditinggal lihat tetangga-tetangga itu. Kan saya malu. Ya Allah, Pak Ruri adiknya cuma di sini cuma numpang bange. Saya yang malu, apalagi dengan istri saya. Diam! Saya pegang kata-kata kamu ini. Nanti kalau kamu ada kesusahan, jangan panggil saya. Wei! Wei! Udahlah Bu, jangan terlalu dipikirkan. Gawing itu kan lagi bingung. Ya gimana nggak bingung, coba berantakan keluarganya. Itu semua memang kesalahan, karena dia memang hobi judi. Yang akibatnya ya begitu. Siapa lagi Bu, kalau nggak kita yang akan menolong. Kita doakan mudah-mudahan Gawing bisa berubah. Pikirannya tidak selalu begini, Bu. Ya, Bu, disabari, Bu, ya. Saya minta Ibu harus yang sabar. Udah, Mas. Udah ngomongnya. Sekarang kamu tahu kan kenapa aku tadi diladeni emosi kayak gitu? Kamu tahu kan sekarang alasannya apa? Ya, itu gara-gara adik kamu itu, Mas. Dia itu di sini cuma numpang, Mas. Harusnya dia mikir. Dia mikir kerjaan kerapotan kita. Mas cuma tidur enak-enak kayak gitu. Sekarang aku gak mau ngomong panjang lebar lagi sama kamu. Sekarang keputusannya itu ada di kamu. Kamu milih aku apa milih adik kamu Gawing itu? Sekarang kalau Gawing masih tinggal di sini, Mas, mending aku aja yang pergi, Mas. Sukma, Sukma, astagfirullahaladzim. Sukma, astagfirullahaladzim. Cobaan apa lagi kalau selalu begini, ya Allah. Aku serba salah. Sama Gawing saya disalahkan, sama Sukma saya disalahkan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi aku harus kuat menghadapi ini, ya Allah. Pak 7, Pak 8, Pak 9, Li, ayo terus, sekali lagi. 50. Gak kuat, Pak. Ampun, Pak, aduh. Makanya, Pak Kianto, kita namanya menjaga amanah, mendapat tugas itu harus profesional. Bukan maksud saya itu kejam atau semena-mena sama Pak Kianto, bukan. Ini sebagai bentuk disiplin. Kalau memang Pak Kianto mau absen, nggak berangkat dinas, itu nggak apa-apa. Yang penting ada pemberitahuan. Ini faktanya, sudah nggak berangkat dinas, ini banyak warga yang kebobolan. Masalahnya itu loh, Pak Kianto. Siap, kemudian. Ini hanya bentuk sanksi disiplin, ya. Saya juga mohon maaf ini, saya bukan berarti saya kasar atau semena-mena, tidak.
ya. Siap. Nah, sekarang gini Pak Gianto ya. Saya mau nanya, kemarin Pak Gianto itu beberapa malam nggak berangkat itu, kemana? Aduh, anu Pak, ngapel tempat janda Pak. Astagfirullahaladzim, Pak Gianto. Pak Gianto kan sudah punya istri. Hah? Anu lho Pak, buat nyari cuci mata Pak, habis jandanya tuh melek gitu Pak. Nah, yang kemarin-kemarin jangan diulang lagi. Saya kan Babin Kamtibmas di sini. Nah, yang namanya Pak Gianto sebagai Linmas di sini harus bisa menjunjung nama baik Linmas. Siapa? Menjaga, mengamankan keamanan di kampung ini ya. Siapa? Tanggung jawab kita bersama. Bukan cuma Pak Gianto saja, saya juga merasa ada tanggung jawab di kampung ini, ya. Hari nak marah terus saya ini, kurang ajar bener. Gara-gara gembus beracun ini, jadi kayak gini semuanya. Lulu. Wah, kalau kayak gini nggak CS ini namanya ini. Minum sendiri nggak ngajak-ngajak kamu Wing. Hey Wing. Kamu ini Wing, kalau saya punya aja loh, kamu tak traktir. Kira kamu punya kayak gini aja nggak ngajak-ngajak kamu ini. Bener-bener kurang ajar kamu ini Wing. Gue ngomong ngajak gitu loh. Kalau yang asik-asik kayak gini kan, aku langsung standby. Eh, kawannya nyerocos dari tadi kok malah. Kamu diem aja kayak pukang sih. Hei, kamu tuh kenapa? Wah, gak beres nih orang ini. Wing, sadar Wing. Hei. Kalau ada masalah, ngomong Wing sama Gianto Wing. Gianto Wing bisa mengatasi masalah tanpa solusi Wing. Kok malah mewek sih? Cerita. Kenapa? Kamu belum tahu, toh masalah saya toh. Seandainya orang mau berak, udah dibucuk toh. Wah berat ini. Masalahnya apa ini Win? Cerita Win. Sambil minum lah. Minum dulu. Biar plong. Minum. Toh, kamu kan tahu toh, aku udah ditinggal istri saya toh. Betul. Rumah saya udah dijual toh, udah habis toh, buat judi toh. Wah. Terus gimana ini ceritanya ini? Terus? Untuk sementara kan aku tinggal di rumah kakak toh, si Ruri. Iya betul. Tapi istrinya Ruri itu nggak terima aku tinggal di sana toh. Lah, masalahnya apa, Wing? Kok bisa seperti itu, Wing? Ipar saya nggak terima, toh. Saya suruh kerja, toh. Wah. Suruh bantu di kebun. Nggak tahu orang lagi pening, toh. Masa sih, Wing? Perasaan bener, kan? Toh. Sukma itu kan orangnya lenje, toh, Wing. Masa sekarang orangnya jadi galak kayak gitu sih, Wing? Nggak percaya saya, Wing. Aku juga heran dulunya. Aku juga nggak nyangka ya gitu, toh. Aku tahu, toh. Kalau kakak saya itu cuma memanfaatin kakak saya Ruri toh, makanya dia risih kalau aku di situ toh. Kalau menurut saya Gianto ini ya, solusinya mudah Wing.
Yang pertama kamu harus double wing, bikin dia resah aja di rumah dia tuh. Bagaimana caranya kamu lah, betul-betul kamu. Masa kamu kalah sama perempuan sih Wing? Nangis lagi ah, cemen bener sih ah, gak keren. Solusinya Wing, kalau bisa hartanya Ruri dikuasai sama kamu. Kan Sukma belum punya anak sama Ruri, Wing. Oh iya toh. Biar dia nggak betah di situ. Ya iya. Sekalian biar cerai. Wah, betul itu, Wing. Ah, kamu ini. Betul amat aku ya. Mikirnya kamu lambat sih. Ah. Yaudah kalau begitu, Wing. Aku mau tugas. Aku lo kena marah terus sama Pak Babin. Loh? Oke. Oke. Jangan ngelamun terus. Habisin tuh. Assalamualaikum. Oke. Dengar enggak lo? Apa sih mas? Astagfirullahaladzim ya, bapak mau berangkat Jumatan, waktunya udah mau habis kok ngelebut semua ini, enggak ada yang digosok. Alah, kamu ini malah ganggu orang aja lo. Orang tinggal gosok sendiri kan bisa kan? Astagfirullahaladzim, waktunya udah mau habis ini lo bu. Lah terus apa hubungannya suruh-nyuruh aku, apa bedanya? Ya aturan itu kan kemarin-kemarin digosok, ini kan hari Jumat loh bu. Mas, kamu itu gak usah semuanya tuh suruh-suruh aku loh mas. Aku tuh capek mas. Kamu kan bisa tau ngerjain sendiri. Kerjaan aku tuh bukan cuma nyetrika tau gak. Ya benar bu, ini memang pekerjaan laki-laki bu. Tapi seharusnya kalau ibu yang ngerjain itu kan di samping dapat pahala, kita kan kehidupannya jadi barokah, Bu. Mas, udahlah. Aku tuh capek tiap hari diceramahin terus sama kamu. Ini kan tinggal nyetrika doang. Ini juga bukan baju, ini cuma sarung. Orang enggak perlu disetrika juga, orang enggak tahu itu enggak disetrika. Orang-orang lain itu, orang sarungnya sampai ngeper-ngeper aja dia enggak komen. Kamu kok malah kenyih ngomong-ngomong enggak disetrika, enggak disetrika. Ya udah lah bu, nggak disetrika juga nggak apa-apa. Bapak mau berangkat. Ya udah sana berangkat. Iya. Kalau lain kali kalau menyuruh tuh, nyuruh tuh adik kamu, Hawing. Cuma bisa nyuruh istri terus. Muat. Ya udah bu, berangkat bu. Assalamualaikum. Kawing. Kawing, sadar kamu sadar. Ini dibuang aja, Wing. Dibuang aja, Wing. Pas dibuang ini, Wing. Kawing, ini hari Jumat, kamu sadar enggak sih? Ini apa? Jumat, mau Minggu, mau Selasa. Terserah. Astagfirullahaladzim, kamu sadar, Wing. Kawing. Astagfirullahaladzim. Kawing, sadar, Wing. Ini haram, Wing. Perbuatan dosa ini, Wing. Ngomong apa kamu? Kawing, sadar, Wing. Sadar, Wing. Sadar, Wing. Astagfirullahaladzim. Kerasukan apa kamu, Wing? Bela itu, istri kamu. Astagfirullahaladzim. Bela itu, istri kamu. Kalau mau Jumatan, Jumatan. Cepetan.
Diam. Diam. Keluar kamu, keluar, 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 kamu, keluar, kamu, keluar, kamu, dasar binatang, dasar kamu ini, maluin bener sih kamu, ya Allah, ini kan hari Jumat, kamu nggak punya otak kamu, yang lain pada Jumatan kamu kok malah mau memperkosa kakak sendiri, ini kakakmu. Mbak Sukma, Pak Luri di mana, Mbak? Udah Jumatan, Bu. Dah, Pak masuk. Nih, masuk, Pak. Masuk. Pak masuk sini. Duduk, kamu. Duduk. Ampun, Pak. Pak Gianto, saya minta tolong. Tolong secepatnya panggil Pak Luri, suruh pulang sebentar. Siap, Pak. Pak Luri sama Pak ya? Iya, iya, Pak. Coba. Ini gimana ceritanya, Bu Sukma? Tolong Pak, tadi saya udah dipenting-penting sama adik saya itu, Pak. Ya Allah, kamu benar-benar tak pecat kamu, langsung kamu. Kebiasaan minum-minuman keras kayak gini. Kamu sudah nggak sadar ini hari Jumat, hari saat orang-orang pada Jumatan. Kamu malah mau memperkosa kakak ipar kamu. Ini sama dengan kakak kandung kamu. Kamu punya otak nggak sih kamu? Jangan lakukan kebiasaan buruk. Yang namanya minuman keras, mabuk-mabuan itu gak ada dampak positifnya, Mas. Paham gak kamu? Tahu gak? Dengar gak? Astagfirullah. Sabar, Pak. Sabar, sabar, apa, Pak? Astagfirullahaladzim. Setega itu kamu, Win. Astagfirullahaladzim. Saya gak terima, Pak. Saya gak terima, Pak. Hati saya. Saya Bapak. Astagfirullahaladzim. Setega itu kamu, Wing. Pandang saya siapa, Wing? Astagfirullahaladzim. Dan Sukma itu siapa? Kamu gak mikir, Wing, ya? Hah? Kamu ingat enggak? Saya mau berangkat Jumatan ketemu kamu. Saya ingatkan kamu. Malah marah-marah. Ini memang udah kerasukan kamu, Wing. Perwi, ini kerasukan apa, Pak? Diam kamu. Saya lagi marah benar ini. Gua tak kira kerasukan setan jaranan, Pak. Diam, diam, kamu diam. Kamu diam. Kamu diam. Ya, Pak. Gawing. Kamu enggak tahu dikasih hati. Saya ini berjuang demi kamu loh, Wing. 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 Dengar enggak kamu? Saya gara-gara sering rame dengan istri saya, dengan Ayu kamu itu, saya bela-belain kamu, Wing. Karena saya mengingat kamu masih dalam keadaan begini. Kok sampai-sampai hati kamu mau merkosa? Siapa coba? Siapa itu siapa? Kamu lihat siapa itu? Masih Ayu kamu itu, istri kakak kamu sendiri. Ini semuanya ini karena kamu gara-gara kerasukan alkohol itu, Wing. Sudah, Pak. Cukup, sudah. Pak. Diam, Pak. Lo. Sampai-sampai terjadi yang begini. Pokoknya, Pak Husin, saya nggak terima, Pak. Walaupun toh ini adik kandung saya sendiri. Saya minta diproses secara hukum. Siap, Pak. Keluar dari rumah ini. Keluar. Bagian itu, Pak. Oh, oh. Thank you.